mendekatkan diri pada ilahi. Sudah ada pasangan istri bersuami di sini, suami beristri. Dan kita akan menggelar yang sudah lama banget ini tidak kita mainkan. Iya. Apalagi kalau bukan Jajuli. Jam jujur kali. Mekanismenya adalah. Silakan Desta duduk. Terlebih dahulu saya akan menerangkan cara mainnya. Cara mainnya adalah Desta akan menanyakan kepada masing-masing dari istri dan juga suami. Dengan. Apa ya? Bertanya harus ngomong jawab jujur dulu. Itu dia. Baru jawab. Misalkan. Contoh, misalnya. Misalkan ini Rizky. Rizky. Ya. Kapan kamu pernah membohongi Azana? Jawab jujur, baru jawab. Gitu. Ngomong dulu, jawab dulu, jawab jujur. Karena ini disaksikan oleh jutaan pemirsa. Pertama-tama untuk Azana dulu ya. Karena kan ladies first ya. Okay. Azana jawab jujur. Sudah berapa lama ini menikah? Lima. Tapi lima. Pacaran juga 5 tahun. Udah 10 tahun ya, berarti tahun. Anak dua? Anak dua. Iya. Mau nambah lagi? Mau. Insya Allah nanti. Asik, udah langsung aja mau. Oke, Azana jawab jujur. Oke. Azana paling cemburu kalau Rizky lagi ngapain atau ngelakuin hal apa? Nah, jawab jujur dulu, jawab jujur. Ngelakuin hal apa? Jawab jujur dulu. Oh, jawab jujur. Iya, jujur, jujur. Jawab jujur. Eh, jawab. Ngomong jawab jujur. Jawab jujur. Oke. Nah, ayo. Paling cemburu kalau Rizky. Ah, ini. Nah, lama. Syuting. Ya, atau pegang-pegangan dengan cewek lain di syuting. Oh iya. Atau duduk berdua dengan wanita lain padahal lagi syuting. Atau bukber reuni SMA. Udah kita diam dulu bisa enggak, ya, dia mau jawab. Masalahnya dia enggak, maksudnya enggak ngelakuin gak hal genit yang berhubungan dengan kayak gitu-gitu. Yang kamu tahu? Uh-uh. Yang aku tahu ya benar enggak tahu nih. Sabar. Kenapa kok jadi kesana kompor ya? Bukan kan hanya coba mengorek aja. Apa ya? Tapi kamu cemburu. Ada dong cemburu apa misalnya di telepon seseorang yang kayaknya kamu nggak tahu. Ah, iya. Ini. Tapi nggak curiga bukan cemburu. Ya. Okay. Maksudnya cemburu kayak cemburu ya. Sabar Rizky, sabar. Iya. Iya, ada yang salah telepon HP-nya dia, tapi dia berani. Maksudnya emang bukan siapa-siapa, emang orang ternyata emang salah telepon. Oh. Tapi namanya cewek kan kayak udah overthinking, apalagi kalau misalnya lagi dapet kan kayak si kompor gitu banget kan, ini tawanya kompor. Tawanya salah telepon ada artinya gitu ya? Salah telepon. Iya. Ya kali. Ya tapi dijelasin sama tuh orang gitu. Oke, iya. Dan ternyata jadi, masalah orang ya. Iya, jadi pernah ada kerjasama juga dulu. Oh, berarti aku juga udah tahu. Berarti pernah kenal. Enggak. Tapi kita enggak tahu banget gitu loh, gimana yang jelasin. Berarti enggak salah telepon dong karena udah kita stop aja sampai di situ tadi. Oke, cukup ya. Intinya itu pernah intinya ada intinya dan curiga. Oke. Rizky jawab jujur. Kapan Azana terlihat sangat cantik sekali di mata seorang Rizky? Jawab jujur. Kan banyak nih ada yang mungkin pas lagi justru pas lagi marah-marah, justru pas lagi bangun rumah, bangun tidur. Bangun rumah. Jawab jujur. Ya. Dia itu cantik ketika lagi ngambek. Wih. Nah kan, udah gue terka nih. Kenapa Ki? Dia kalau lagi ngambek kenapa kelihatan cantik Ki? Makin apa ya, gemes gitu loh. Asli ya. Mm-mm. Tapi emang kamu ngerasa gitu pas ngambek tuh. Tapi gimana lagi ngambek harus didamaikan dong. Apa kamu mau lihat yang ngambek terus biar kelihatan cantik banget? Karena ngambek jadi gemes, ya udah jadi akhirnya. Pernah ada cerita apa Azana tadi? Nggak sering kalau misalnya aku lagi marah, benar-benar marah beneran gitu. Dia tuh malah kayak ngeliatin terus senyum-senyum ketawa. Kita yang lagi marah kan kayak apa sih lo, gue lagi serius gitu kan kayak. Jadi dia gitu kalau marah. Kamu marah aku dong. Aku kan enggak. Kesannya kayak marah ke gua, Ki. Kamu jangan goda cowok lain dong. Marah enggak aku dong. Di sini. Ki, it's okay. Ini kan cuma contoh. Oke ya. Azana. Oke. Okay. Apa keinginan dari Azana saat ini yang ingin dilakukan bareng Rizky atau yang ingin didapatkan dari Rizky? Jawab jujur dulu. Jawab jujur. Apa ya? Lagi, bukan lagi sih, udah lama jarang kayak berduaan banget gitu. Karena kan semenjak ada punya anak ya, dan gitu. Itu benar-benar pacaran lah, ibaratnya kayak pacaran lagi tuh sampai sekarang. Terakhir kayak, kapan, Kak? Apa quality time berdua? Aduh, enggak. Jadi kita tuh pasti kayak kerja-kerja gini aja. Dan saya berterima kasih untuk Tonight Show malam ini karena anak-anak sudah tidur. Jadi kita pulang jalan-jalan dulu. Iya, betul. Sampai sahur, Pak. Karena aku tipe yang sahur mandi, Pak. Apaan sih? Iya benar. Dari luar rumah. Iya. Oke. Siap. Mukanya lihat.
Tadi serius gini kayaknya pengenan orangnya ya. Iya, mauan dia. Iya, mauan ya. Aduh. Aku balik dulu dah. Mau ngapain lu? Gak apa-apa. Mau mandi lu. Rizky, jawab jujur. Oke. Nah, ini dia nih. Rizky paling malas kalau udah berdebat sama Azana soal apa? Aduh. Ya. Jawab jujur. Paling malas berdebat kalau soal atur waktu. Karena dia orangnya lelet banget. Oh iya? Ya. Ngaret. Mandi, bangun tidur, butuh ngumpulin nyawa itu sejam. Mandi, sejam lebih. Hah? Makeupnya, iya sejam lebih. Jadi mandi sejam ngapain aja? Jam ya. Gua pernah jemput zaman pacaran, nyampe rumahnya jam 1. Baru berangkat pergi itu jam 5 sampai buset itu mah keterlaluan itu. Oke, pertanyaan terakhir untuk masing-masing ya. Coba ungkapkan masing-masing perasaan dari seorang Azana ke Rizky ya. 10 tahun sudah mengenal. Iya. Coba ucapin ini romantis suasana ya. 5 tahun please, berpacaran. Jangan ada apa ya bercanda-bercanda gitu ya. Ini serius. Kasih lagu death metal. Lagu romantis. Dia dulu ya? Silakan Azana, iya. Gak usah pakai jawab jujur, gak apa-apa, tapi ungkapkan aja. Siapa ya, terima kasih. Pokoknya kita tuh udah saling ngerti, saling isi kekurangan, saling sabar. Kamu juga selalu sabar, selalu ngalah. Kalau misalnya aku lagi emosi atau lagi bertanduk, ya kan? Kamu tuh tetap sabar, gitu. Dan kamu tuh orangnya kalau aku lihat tuh, dia tuh bisa belajar jadi lebih baik terus, gitu loh. Misalnya dia buat salah, tapi next tuh dia gak akan diulang memperbaiki gitu ya, memperbaiki itu yang aku suka itu. Gitu. Itulah pendapat jujur dari seorang Azana. Terima kasih lo jujur banget sama kita. Silakan Rizky ungkapan ke Azana. Azana istri aku yang cantik. Aku pengen bilang sama kamu, semakin hari semakin bertambahnya hubungan kita. Aku tuh makin sayang, makin cinta banget. Dan jangan pernah ngeraguin kesetiaan aku. Ini dialog sinetron. Karena dia tuh kayak ragu dengan perasaan. Oh, selama ini ragu? Ragu, gue gak bisa. Mesti kayak. Tapi sebetulnya gak seperti itu. Lo emang cinta banget. Kadang kan kalau cewek suka overthinking gak jelas ya. Karena gue selalu punya keinginan, gue mau nikah sekali seumur hidup. Amin. Diakhiri dengan pelukan host dengan bintang tamu wanita. Biar cair. Ini udah gak bener nih. Biar cair ya. Oke, terima kasih. Rizky dan juga Azana, terima kasih. Dan setelah kita masih akan bersama, buat yang mau tanya-tanya langsung sama Habib Jafar, bisa langsung komen di postingan Instagram @tunashow_red dengan hashtag Tanya Habib Jafar. Tetap di Tunashow!